Hi guys, okay, aku baru terima email daripada Google AdSense yang aku baru saja dapat gaji daripada YouTube. YouTube aku adalah konten berkenaan dengan kereta, otomotif, vlog, dan aku nak reward diri aku sendiri dengan gaji yang YouTube bagi pergi ke kedai exhaust. Okay, apa aku nak buat di kedai exhaust tu? Sebenarnya aku plan tukar downpipe. Okay, downpipe kereta sebab selama ni aku pakai downpipe standard. Dan okay, aku punya sound exhaust semua memang cantik, sedap. Bunyi ada bass. Dan aku nak lebih sedap lagi, aku cara tak langsung aku kita tukar lah. Jom, let's go. Okay, dah sampai pun kedai pakai exhaust accessory di Bandar Baru Bangi, Seksi 8. Okay, banyak exhaust yang tersedia dekat sini, so korang boleh pilih exhaust apa yang korang nak yang sesuai dengan kenderaan korang. Sekarang berada di pakar exhaust Bangi Seksi 8. Downpipe yang aku akan pilih adalah ini. Kita tengok dulu macam mana. Okey, sebelum kita mulakan operasi, okey, kita sediakan semua bahan-bahan dan barangan untuk membuka downpipe asal. Okey, ini downpipe asal aku. Mula-mula kita buka skru di bawah downpipe yang asal. Okey, ini aku nak tunjuk exhaust system aku dan tabung tengah aku dah remove. Okey, sehingga ke downpipe kita akan straightkan. Ini adalah cover turbo yang perlu dibuka dahulu sebelum pemasangan yang baru. Okey, korang boleh tengok downpipe yang asal dia agak gemuk sedikit belah tengah tu. So ini original downpipe dan ni modified downpipe. Kita mulakan dengan pemasangan downpipe yang baru. Ini adalah downpipe yang telah dimodifikasikan. Okey, dah siap. Kita pasang balik semua skru-skru dan cover turbo ni. Nantikan bunyi yang baru selepas tukar downpipe. Okay, done. Bos. Okay, thank you. Kita upload dari YouTube eh. So, bunyi brake pad. Dah lama tak tukar brake pad. So, nantikan video seterusnya aku akan tukar brake pad. Korang nak tahu aku pakai brake pad apa? Nantikan next video.